Tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasihmu yang tak berkesudahan yang telah engkau berikan bagi kami. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tidur kami, sudah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang diberkati. Pada saat ini kami meminta dan memohon kepadamu, kiranya engkau memberkati kami ketika kami mempelajari akan firman-Mu melalui renungan pagi kami pada hari ini. Kiranya engkau memberikan kami kebijaksanaan dan pengertian ketika kami mempelajari akan firman-Mu. Dan kiranya engkau memberikan kami ketajaman pikiran dan hati yang peka terhadap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini, Orang Majus Bersuka Cita Karena Tuntunan Tuhan. Ayatnya terdapat di Matius 2 ayat 9 dan 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Keterangannya, orang Majus yang datang dari timur itu adalah ahli-ahli filsafat. Mereka termasuk dalam golongan yang besar dan berpengaruh, yang meliputi orang bangsawan dan memiliki banyak harta dan pengetahuan bangsa mereka. Sementara orang Majus ini mempelajari angkasa yang penuh bintang itu dan berusaha menduga rahasia yang tersembunyi pada jalan-jalannya yang gemerlapan itu, tampaklah oleh mereka kemuliaan Khalik. Dalam usaha mencari pengetahuan yang lebih terang, mereka berpaling kepada Alkitab Ibrani. Di negeri mereka sendiri ada tulisan-tulisan nubuat yang meramalkan kedatangan seorang guru ilahi. Tetapi dalam Perjanjian Lama, kedatangan Juru Selamat dinyatakan lebih jelas. Orang Majus itu mempelajari dengan kesukaan bahwa kedatangannya sudah dekat. Dan seluruh dunia harus dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Orang Majus itu telah melihat sebuah cahaya ajaib di angkasa pada malam ketika kemuliaan Allah meliputi bukit-bukit Bethlehem. Ketika cahaya tersebut berangsur-angsur pudar, timbullah sebuah bintang yang gemerlapan dan berpindah perlahan-lahan di angkasa. Mungkinkah bintang yang aneh ini dikirim mendahului kedatangan yang dijanjikan itu? Dengan perantaraan mimpi mereka disuruh mencari raja yang baru lahir itu. Perjalanan itu sungguh pun jauh. Adalah satu perjalanan yang diliputi sukacita bagi mereka itu. Mereka sudah tiba di negeri Israel dan sedang menuruni Bukit Zaitun dan Yerusalem sudah kelihatan. Bintang yang telah menuntun mereka dalam perjalanan yang melelahkan itu berhenti di atas bait suci dan sesaat kemudian lenyaplah dari penglihatan mereka. Dengan langkah yang penuh pengharapan mereka maju terus menghadap dengan yakin bahwa kelahiran Mesias itu akan menjadi buah mulut orang yang penuh kegirangan. Tetapi segala pernyataan mereka sia-sia saja. Setelah masuk ke dalam kota suci itu, mereka pun pergi ke bait suci. Dengan penuh keheranan mereka tidak mendapati seorang pun yang tampaknya tahu tentang raja yang baru lahir itu.
Orang Majus itu berangkat sendiri dari Yerusalem. Malam sudah tiba tatkala mereka meninggalkan pintu gerbangnya. Tetapi dengan kesukaan besar mereka melihat bintang itu pula, dan mereka ditujukan ke Betlehem. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 49 sampai dengan 54. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas setiap pengajaran dan bimbingan yang telah kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk mempraktekkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa kiranya Engkau mengiringi kami dalam setiap langkah kami, dan kiranya Engkau membimbing kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, Tuhan memberkati kita semua. Angkat nafiri dan bunyikanlah Yesus.